Tapi emang ini di luar dari genetik ya. Karena mereka pun juga iklimnya itu cukup cenderung iklim dingin, terpapar oleh sinar matahari enggak terlalu banyak. Makanya dia cenderung lebih cerah, lebih putih gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh konkret, Mas, kalau Tuhan itu Maha Adil. Iya, benar-benar. Soalnya kan kalau kita kan iklim pak musim panas, gugur dan mongso rendeng. Beda ya? Enggak ya? Enggak tahu aku. What's up sahabat PMI Solo dimanapun kalian berada, balik lagi dengan konten Japri Jagungan Penting bareng PMI. Kita sudah datangkan dua narasumber. Dua, bayangkan. Dua narasumber, bukan narasumber. Yaitu Dr. Andin dan Dr. Mei yang datang di bulan Agustus. Gitu. Mau perkenalan dulu enggak apa-apa? Baik, perkenalkan, nama saya Andin. Saya lahir di bulan Juni. Ini Dr. Mei yang lahir di bulan Januari. Istri enggak. Shock aku langsung. Mei lah. Langsung terlempar. Jadi sama kayak yang sebelumnya, dia sudah, mereka beliau-beliau ini sudah di PMI terjebak di sini selama 20 minggu. Enggak ya. Tanpa ya. Nol, Mas. Tanpa nol ya. Dua minggu. Nanti kita bahas apa, Dok? Apakah sebentar. Membahas tentang PMI yang begitu menyenangkan mungkin bisa. Oh, boleh, mas. Boleh. Ini sangat menyenangkan. Menyenangkan, Dok. Ya. Jadi, kita di sini banyak kegiatan. Apa-apa kita lakuin sampai menyelamatkan kucing dari pohon. Api di dalam lautan. Oh ya. Terus jangan nanti. Nanti itu pemain semua tugas PMI. Iya. Gitu. Nah, untuk kesempatan kita kali ini kan kita kontennya edukatif, inspiratif tadi sama informatif. Iya. Kita kan biasa membahas tentang itu aja, Dok, iklim. Oh, jadi kita kayak pengamat bumi. Oh, PMKG nih. PMKGI. Nah, itu. Jadi kan banyak sih, kayak saya sendiri habis apa perubahan iklim nih kayak beliot gitu loh, Dok. Tahu beliot? Kalau jenengan kan di Karanganyar doang. Kalau dokternya dari mana sih? Jogja. Oh, Jogja, dekat semua. Dekat semua ya itu. Itu sama rungkat sama enggak, Mas? Rungkat itu lebih ke ente-entean. Lebih ke materi. Nah, itu. Jadi perubahan iklim, kalau siang kan sini 36 derajat kan. Jadi kalau aku nginput dulu itu 225 sampai 36 derajat. Oke. Tiap hari. Itu terus malamnya dari habis pagi sih, kalau malam ini habis pagi, siang, malam, pagi lagi gitu. Tapi masalahnya malamnya dingin, jadi habis panas dingin gitu. Kalau gelas kan pecah. Kalau kita gimana, Dok? Gimana dari segi medis gimana ini? Perubahan iklim berdampak kepada tubuh kita habis panas terus dingin gitu. Oke, main dulu aja. No. Atau nanti saya jawab sendiri. Berbusa aku nanti. Ya mungkin Mas ngerasa ini gimana? Nggak, aku tak minum dulu. Gimana, Dok? Sebenarnya kan kalau perubahan iklim yang kerasa tuh suhu tadi ya, perubahan suhu ekstrim. Ya kalau sering-seringnya sekarang jadi banyak orang yang batuk pilek gitu kan. Itu juga perubahan kelembapan udara. Jadi kalau siang kan panas, udaranya kering banget. Orang-orang suka jajan es gitu kan. Wah, benar. Gitu. Bener, terus bener banget. Belum lagi nanti kayak kalau di sini panas tapi di tempat lain bisa jadi hujan yang hujan deras banget, iya, sampai banjir atau bener. Kayak gitu. Ya mungkin itu sih. Terus kalau dari sisi kesehatannya tadi, kalau kelembapan udaranya turun, terus suhunya tiba-tiba berubah drastis, kan berarti tubuh kita juga harus bisa adaptasi dengan cepat. Sedangkan ya kita kan ya gimana ya tadi sering jajan es, kayak gitu-gitu, mungkin kayak pola hidupnya belum tertata untuk dan difasilitasi. Iya, betul. Ah, es jumbo. Ya semakin banyak yang buka ya kan. Betul.
Iya. Itu sangat mempengaruhi sih Mas, apalagi kan mungkin sekarang banyak ya anak-anak zaman milenial tuh mager gerak ya kan. Kayak ya udah apa-apa GoFood. Bener, instan. Terus instant. Olahraga pun olahraga e-sport cuman jadi doang. Waduh, bener aku sekali itu. Oh, tuh Mas pilih sekali ya. Saya termasuk. Oh ya, nah itu bisa menyebabkan imun kita itu juga menurun, Mas. Gitu. Di samping imunitas kita menurun karena iklim yang begitu ekstrimnya, itu bakterinya itu dengan leluasa tuh bisa berkembang dengan ya. Jadi kayak menyerang kita itu gampang banget. Attack of Titan. Tapi jadi kan habis panas terus dingin, panas dingin kan kita tetap apa namanya harus terbiasa ya, harus kita menyesuaikan. Itu lama-lama kita jadi mutan nggak dok? Jadi ada di daerah tertentu dia kan menyesuaikan. Nanti kalau kulitnya panas kita jadi badak aja dah, jangan anu itu. Jadi badak itu enggak ya? Enggak mungkin ya? Enggak mungkin sih Mas, cuman memang karena Tuhan itu adil ya Mas. Maksudnya yang memberi kita itu suatu kemampuan untuk adaptasi ya. Jadi sebenarnya sebagai contoh aja nih Mas. Kita kan kulitnya bisa dibilang sawo mateng agak coklat ya. Karena medium kita, rare. Medium rare. Well done aku tapi. Oh well done. Saya ketoknya medium rare Mas. Saya ya. Itu tuh karena mungkin kita terlalu terpapar oleh sinar matahari kayak gitu kan. Makanya kita cenderung lebih coklat tuh karena adaptasi dari kulit kita. Nah, kenapa orang barat itu biasanya putih? Tapi emang ini di luar dari genetik ya. Karena mereka pun juga iklimnya itu cenderung iklim dingin, terpapar oleh sinar matahari enggak terlalu banyak. Makanya dia cenderung lebih cerah, lebih putih gitu. Putih. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh konkret, Mas, kalau Tuhan itu Maha Adil. Iya, benar-benar. Soalnya kan kalau kita kan iklim pak musim panas, gugur dan mongso rendeng. Beda ya? Enggak ya? Enggak tahu aku. Tahu. Kan kita tropis ya. Panas sama hujan. Kalau di sana kan 4. Jadi emang mereka agak beda dengan kita, termutasi juga. Kalau dilihat dari bahasa medisnya pun pasti antara kami, maksudnya antara di negara-negara tropis sama negara yang 4 musim itu juga beda Mas. Kalau di tempat kami itu ada penyakit tropik. Itu adalah penyakit-penyakit yang ya udah cuman adanya itu di musim-musim tropis. Kayak mungkin malaria. Terus apa lagi? Demam berdarah bisa. Cikungunya juga bisa. Mas kalau misalkan demam berdarah tapi konsulnya sama dokter yang di Belanda sana, dia pasti enggak akan tahu. Enggak tahu ya. Jadi kita lebih keren. Lebih keren. Jadi ilmu kita pun lebih keren. Lebih keren. Tapi jangan diadu. Jangan diadu tolong. Terus itu ya Dek ya. Tapi kalau itu di tropis, kalau di yang sana 4 musim gitu ada enggak penyakit-penyakit biasanya? Enggak ada ya. Paling kalau misalkan perubahan iklim kan juga nyebab, terutama yang itu ya, perubahan iklim kan disebabkan karena ada efek rumah kaca yang indeks UV-nya tuh juga udah meningkat. Nah itu kan kalau misalkan nggak pakai sunscreen atau gitu kan bisa nyebabin penyakit kulit juga. Kanker kulit ya. Kan itu bisa di Indonesia juga bisa, di luar negeri juga bisa. Tapi kalau di Indonesia ini gimana dok, seringnya dok ketika perubahan penyakit-penyakit yang sering kita alami kan ketika perubahan iklim ekstrim gitu. Jadi kayak panas, kadang-kadang panas, kadang-kadang terus dingin sekali. Gitu. Kalau yang saya baca sih dari pemerintah itu memang mereka itu nge-awarein kalau ketika ada perubahan iklim yang ekstrim kayak gini, itu patut di-awarein tuh TB atau tuberkulosis, TB, ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, terus habis itu DBD, malaria, sama satunya apa ya? Ada 5. Satunya lupa apa ya? Satunya pneumonia. Paling sering ya. Kalau dari pemerintah sendiri sih dia bilangnya itu kasus yang paling banyak ketika iklim ekstrim kayak gini tuh biasanya TB atau tuberkulosis. Terus yang kedua pneumonia atau infeksi paru-paru. Terus diare tuh Mas. Diare sering. Siaporalit betul. Habis diare bisa DBD Mas. Iya, nyamuk ya. Betul. Bener. Nah, sama satunya itu apa sih satunya? Lupa. Diare, DBD, malaria. Oh, sama malaria. Iya. Satu paket ya. Satu paket. Sama-sama nyamuk. Wow, wow, wow. Waspada, teman-teman, waspada. Karena dari BMKG. BMKG. Pastinya dari
dari apa namanya pemerintah juga sudah mewas-was kalau musim panasnya ini mungkin sampai Desember. Berkepanjangan. Bener. Terus kalau biasanya kan perubahan iklim ini bisa nggak tuh kayak mempercepat laju penyakit gitu, penyakitnya malah berkembang mati mas, pulang kembang. Yang ketiga tuh. Tim perubahan iklim ini tuh kayak memfasilitasi penyakit. Udah lama tubuh itu. Bisa enggak mempengaruhi enggak perubahan ini? Iya jelas sih. Yang tadi mungkin kayak Mas udah bilang, jadi banyak DB kan yang sebenarnya perubahan iklim itu berpengaruh juga sama faktor penularannya. Yang kayak kan kalau DB sama malaria kan nyamuk, ya kan jadinya sekarang jadi banyak lebih banyak nyamuk kan. Mana nyamuknya jadi yang kayak dikasih obat nyamuk pun udah dia kebal kayak gitu-gitu. Iya. Ya itu, terus bisa juga kayak penyakit yang ditularkan dari hewan lain, misalkan kayak tikus, itu juga bisa. Contohnya penyakitnya apa tuh yang ditularkan oleh tikus tuh? Leptospira bisa, itu Leptospira. Itu kan juga banyak pas banjir-banjir biasanya banyak tuh, genangan-genangan air gitu. Leptospira. Apa tuh Mel? Itu ya kayak pes gitu ya? Bukan tipes. Bukan, pes. Pes itu pepes. Apa ya? Masa searching. Yaudah. Ya, leptospira itu gejalanya biasanya? Leptospirosis itu biasanya dia mirip kayak demam ya? Pasti demam dulu. Terus dia ada nyeri otot biasanya. Ya kan mirip kan kalau misalnya orang flu juga nyeri-nyeri otot. Tapi yang bedain banget itu karena biasanya pasiennya kuning, terus matanya merah kayak gitu. Kuning, karena dia nyerangnya emang di hati, di ginjal. Jadi kalau lebih parah bisa nyebabin sampai kematian karena kegangguan fungsi hati sama ginjal. Iya mirip tuh, kan sama-sama nyerang ginjal kan. Hepatitis kan juga nyerang, kok ginjal, sorry, hati. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan apa tuh? Pas musim ekstrim seperti ini, apakah kita harus memproteksi diri kita dengan stres jumbo kan? Gak mungkin. Ya jangan lah. Stres jumbo. Iya. Iya, boleh tapi dikit deh. Ya, sebenarnya yang mungkin sangat mudah dan bisa kita lihat itu contoh aja nih Mas. Kalau iklimnya ekstrim kayak gini, kan otomatis juga polusinya tuh kan juga banyak ya. Nah, mungkin kita bisa pakai masker tuh yang pertama. Supaya enggak pneumonia, enggak TB, ya kan? Itu bisa pakai masker. Terus yang kedua, kita harus melakukan olahraga rutin. Iya. Martin mati saya. Oke. Terus yang kedua pasti olahraga tadi ya Mas ya. Olahraga itu enggak harus yang ngoyo banget terus nge-gym apa gimana. Iya. Tapi udah kayak cuman lari aja di komplek. Pagi-pagi gitu kan masih segar tuh udara. Ya udah kayak gitu aja sesimpel itu. Terus yang ketiga pasti makan makanan yang sehat dan bersih. Kenapa bersih? Karena mungkin kan kayak kalau kita apalagi anak kos itu penting jajan aja lah, yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Higienitas tuh perlu banget. Kalau misalkan abang-abangnya itu enggak cuci tangan ya, udah baru gini-gini terus tiba-tiba pakai makanan kan ya. Kayak perindavan sana ya. Maksudnya yang sana. Tuh. Makannya harus hygiene. Selain dari makanan, tentu kan kita kalau makan pakai tangan. Pasti harus cuci tangan. Nah, asli untuk hal-hal seperti itu penting. Aslinya sepele tapi penting. Harus diingat-ingat teman-teman, soalnya kan suhunya baru ekstrim, kita nggak jaga diri, terlalu banyak godaan di pinggir jalan kan, harus pinter-pinter memproteksi diri sendiri. Itu terus untuk peran sektor kesehatan
gimana dok? Kalau info-info gitu. Ini ya, kebetulan kan gini, kami kemarin habis dari puskesmas. Oh, jadi iya, kurang lebih tahu lah tahu, nah, kesehatan pertama iya, gimana. Biasanya kalau misalkan ada pasien-pasien yang kayak demam berdarah atau pasien yang sakit diare atau apa, itu kan biasanya kita masuk data. Datanya tuh maksudnya data kayak data surveillance. Data surveillance ya. Termasuk kita tahu, kita gali faktor risikonya apa, apakah emang karena airnya yang kurang bersih atau emang lingkungan situ emang lagi ada wabah demam berdarah atau apa. Nanti kan berarti penanggulangan daerah situ, kita bikin promosi kesehatannya, misalkan kita bikin apakah ada penyuluhan atau misalkan kita mau bikin fogging atau mau bikin kegiatan kerja bakti atau apa gitu kan, disesuaikan dengan daerah gitu. Kalau di sama kegiatan setempat gitu ya. Iya. Jadi kayak jenengan itu di puskesmas terus delalah judulnya nek ada KLB itu. Nah. Enggak, kemarin sih enggak sih. Enggak belum nih. Enggak usah ya. Jangan. Udah cukup mah yang COVID kemarin. Iya, Allah. Bener dong. Ya ampun. Sudah cukup. Ya, tapi tetap masker dipakai untuk kesehatan paru-paru. Iya, benar sih Mas itu. Soalnya kan sekarang tuh memang ini ya, udara di sekitar kita tuh enggak terlalu bersih kan. Enggak bersih. Oh, enggak terlalu lagi. Tapi memang enggak bersih ya. Nah, itu ya udah, makanya kita ini enggak ngewanti-wanti sendiri aja, memproteksi diri. Terus proteksi diri. Apalagi dong? Anu aja nek nu untuk yang jangka panjang. Tadi kan kita kan sering terpapar panas dingin, apalagi sampai Desember kan. Jadi itu generasi mendatang itu gimana? Survei kan jenengan baca atau ngehack data Rusia. siapa tahu ini jangka panjang. Curka. Mungkin manusia mempunyai punuk untuk air sendiri. Enggak mungkin ya. Ini yang ditanyakan inovasinya atau mungkin dampaknya untuk kedepannya? Dampaknya kedepannya. Untuk generasi selanjutnya, generasi anak-anak kita. Okay. Mungkin kalau kita bilang generasi masa depan, berarti kita ngobrolin generasi muda saat ini berarti ya. Jadi kehidupannya kan nggak begitu jauh ya mungkin. Iya. Kalau nggak mungkin kita bisa bicara tentang anak-anak. Nah, tadi kan salah satunya tuh diare ya. Diare, TB, pneumonia kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan TB pada anak itu sebenarnya ganggu pertumbuhan mereka. Itu yang pertama. Iya. Kayak mungkin susah berat badannya naik. Habis itu mungkin ada penyakit lain Mas, bisa jadi bisa nyebar. Jadi yang pertama dari paru-paru dia bisa sampai ke otak, sampai ke tulang kayak gitu. Itu juga ada ya. Usus ada ya. Tahu. Sepertinya jarang sih Mas, jarang kalau itu. Nanti dikoreksi bagian sini. Kalau komentar. Itu terus yang ke dua tadi pneumonia, apalagi kan sekarang banyak yang rokok juga. Terus iklimnya ditambah kayak gini, ya diharapkan anak-anak ini bisa terbebas dari pneumonia. Tapi faktanya Mas, anak-anak zaman sekarang itu lebih sering terkena pneumonia. Ya, pneumonia terus pada anak itu cukup banyak ya. Iya. Untuk kasus-kasusnya tuh para orang tua kalau merokok. Saya juga. Ya yang penting proteksi. Jadi tahu ketika ada di samping anak-anak atau ada anak yang lewat gitu, lebih baik kita menyingkir karena efeknya itu kalau anak-anak kan lebih rentan, termasuk usia-usia rentan ya. Manusia-manusia rentan. Jadi memang kita harus menjaga karena ketika dia sakit, nanti generasi kita mau diganti siapa gitu. Itu emang iya, penting banget dong. Iya, apalagi diare itu juga Mas. Diare itu bisa menyebabkan malnutrisi. Oh, malnutrisi ya. Dia tumbuh kembangnya kan semuanya, ya. Iya, semuanya keluar. Nutrisi-nutrisi dalam tubuh dia keluar. Aduh. Jadinya malnutrisi, terus nanti berujung dengan stunting. Terus habis itu nanti generasi kedepannya tidak bisa berkembang secara maksimal ya, kayak gitu, ya kan? Aduh, itu Mas. Banyak ya. Stunting sekarang, stunting juga lagi trending ya. Iya. Stunting. Kita juga ada tim stunting juga. Jadi untuk generasi ke depan. Kalau di tahu nggak dok, pernah baca nggak untuk negara-negara lain yang mempunyai kondisi seperti kita gitu, apa yang mereka lakukan gitu dok? Iya, apa yang mereka lakukan? Mengatasi perubahan iklim. Paling yang paling deket tetangga ya, Singapura. Singapura kan dia
negaranya lebih sempit dari Indonesia. Iya benar. Lebih banyak gedung tinggi-tinggi. Nah, mereka mengatasinya dengan bikin kayak vertical garden. Jadi mereka bikin kayak di gedung-gedung tinggi itu ada tanaman, ada pohon hijau. Gitu. Walaupun di gedung tinggi, walaupun dengan lahan yang tidak seluas Indonesia gitu. Jadi emang diperhitungkan ya? Iya. Kalau di Indonesia mungkin, aduh gak berani. Ya, yang penting kita harus menjaga kondisi lingkungan sekitar kita. Iya. Jangan ini sampai. Monggo mas, jenengan dulu. Enggak, jenengan dulu. Yeah. Sud. Dijaga karena di Solo itu kecil. Solo itu kecil, gak sebesar daerah-daerah lain. Jadi kalau ketika kita tidak menjaga lingkungan kan kena imbasnya kan cepet banget. Jadi ayo lindungi lingkungan sekitar kita dengan menanam pohon yang banyak. Saya mau nyambahin tapi saya kurang tahu ya sekarang masih ada atau enggak. Dulu waktu saya SMP sih sempat ada sekolah Adiwiyata mungkin. Oh iya, saya SMA. Nah waktu SMA. Iya SMA. SMP. Saya waktu SMA. Iya, sempat ada sekolah Adiwiyata tuh mas. Sekolah Adiwiyata tuh kayak sekolah yang reboisasi gitu lah. Oh iya. Dalam sekolah dan tuh dijadikan lomba bahkan. Nah, oh iya. Benar. Ya, lomba secara nasional. Nah, oh iya. Yes. Nah itu waktu itu sempat ada, cuman saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Cuman yang saya baca sedikit ya mas ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini tuh ada suatu program dari pemerintah, lebih tepatnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini tuh nama programnya Desa Sehat Iklim Terintegrasi. Gitu ya. Nah ini itu kurang lebihnya melalui gerakan desa ini, dia itu mengharapkan warganya lebih beradaptasi pada perubahan iklim di bidang kesehatan. Nah, oh, jadi gitu. Sudah ada nih dari pemerintah kita. Tapi fun fact-nya mas, di sini kan dia untuk targetnya, sasarannya itu sekitar 15% dari jumlah desa di seluruh Indonesia. Which is itu sekitar 11 ribuan lah ya kita bilang. Nah, tapi saat ini baru 18 desa yang join gitu. Nah, mungkin tapi enggak apa-apa, ini kan berarti suatu inovasi. Ya, nah, kita tinggal mensukseskan saja. Ya. Begitu, Mas, betul. Benar. Jadi emang enggak usah nyalain gini, undang dicepet atau enggak gerak gitu. Itu kita tuh juga nyupport. Yes. Jadi jangan ngejudge tapi mending nyupport ketika itu berada di daerah kalian, ayo disupport karena itu buat kepentingan kita sendiri, buat bukan buat sama orang lain kan. Yang penting kita sendiri memprotek, enggak terlalu banyak menggunakan lahan. Iya, betul. Vertical garden itu bisa dilakukan di rumah. Di rumah, oh ya, di rumah sakit bisa. Di rumah sakit bisa. Iya, di tempat kerja juga bisa. Iya. Kan lumayan tuh, Mas, nanam selada, nanti seladanya udah gede, kita bisa makan berdua. Oh iya, benar. Kalau jamur gitu, Dok? Oh, jamur. Jamur itu tidak hijau, Mas. Oh, gimana hijau ya? Kan penghijauan namanya, Mas. Penghijauan itu lebih ke usaha sih. Oh iya, tapi iya, mungkin itu inovatif juga kan. Itu buat apa namanya, cuci mata ya, jadi refresh gitu, lihat-lihat. Oh iya, ada tanaman, ada bunga, benih-benih gitu cuan. Oh benih-benih cuan. Mungkin nanti PMI kan lantai 4 kan juga agak kosong, dulu kan ada dong, kita ada tumbuhan, ada lele gitu. Mungkin vertical garden tadi ya. Iya, mau tak tanemin ringin ya. Waduh. Nanti sampai lantai satu akarnya, Mas. Jadi ketika oh iya. Ringin umur 150 tahun. Jadi iya, jadi pas di sana kan keren gitu loh, Dok. Iya sih. Hawanya keren, mistis gitu. Nanti yang gantung bukan akarnya. Bukan akar. Tapi putih. Mau ke sana mau ada acara ke lantai 4. Kesurupan genset gitu kan, kemebul gitu kan, enggak banget ya. Janganlah. Tapi emang penting sih vertical garden ya. Yeah. Maksudnya ada inovasi, jadi tidak butuh tempat yang luas, enggak usah ribet-ribet cari lahan gitu. Udah kalau ada space ya, udah ada biopori juga. Cuman dikasih pralon gitu. Ya, cuman kesadaran kita aja, dia harus di upgrade. Terus untuk mitigasinya tadi itu ya, Dok ya, agar kita tidak terpapar perubahan iklim tadi. Itu apa? Proteksi kita yang untuk positif, jadi untuk kedepannya. Untuk kedepannya.
Masker. Masker. Tetap ya, tetap pentingnya. Iya, apalagi lagi ekstrim gini sih, Mas. Kan karena kan juga imun kita jadi ini ya, jadi melemah. Terus kalau misalkan ada teman yang flu atau apa, dia yang nggak pakai masker kan ada gitu ya, Mas, iya, ya. Nah, makanya kita harus memproteksi diri juga gitu. Contoh simpelnya. Jadi maksudnya simpel dan bisa dilakukan. Oke. Mungkin seperti itu kalau kita membahas tentang perubahan iklim. Nanti kita malah masuk ke National Geographic jatuhnya, kan takutnya seperti itu. Kita nanti ke National Geographic dan kayaknya ya, saya juga ilmunya nggak sampai sih ke situ. Iya sih, kayak saya juga nggak nyampe yang, sih, Mas, ke perubahan iklim itu. Oh iya, itu kan pasti ada pusaran-pusaran. Benar. Biar BMKG kita, saja. Oh, biar BMKG nanti sering-sering update info. Soalnya enggak usah download aplikasi, di internet pun juga sudah ada. Jadi bmkg.surakarta gitu dah. Ada, Dok. Jadi jam 6 ada, jam 7 ada, jam 8 ada gitu. Jadi per jam malahan. Itu real time kalau BMKG itu. Kalau gitu. Enggak harusnya gini, Mas, mungkin ada suatu saran nih untuk apa? BMKG. Gimana? Kalau enggak mereka kirim notifikasi nih ke SMS ke kita gitu. Perhatian, hari ini akan ada badai topan atau apa, nah. Kayak gitu mungkin bisa, Mas. Soalnya tuh akhir-akhir ini tuh saya dapat SMS-nya tuh malah bukan dari BMKG. Apa, Dok? Dari KPK. KPK. Ngeri dong. Iya, terus tapi saya kayak, oh iya benar juga ya, bisa jadi BMKG juga bisa gitu. Iya, bisa. Untuk nge-warning iklim. Misal jadi, kayak panas banget nih. Hari ini mungkin bisa sampai 40 derajat. Iya. Mungkin bisa disarankan untuk tidak keluar rumah apa gimana. Kita kan lebih enak mungkin ya, Mas, ya. Enak sih, Dok. Untuk BMKG nih. Enak sih itu. Apalagi kalau di dulu kan ada ya di TV gitu. Terus seret, ada biru-biru lewat. Oh iya benar, Mas. Betul. Depan rumah gitu. Enggak ya, depan TV rumah. Ya. Depan TV gitu. Suhu segini-segini. Tapi emang benar kalau di internet itu real time, Dok, ada, Dok. Jadi suhunya berapa, nanti kelembapan air berapa. Index terus UV juga ada. UV-nya udah ada. Terus apa namanya? Untuk arah angin juga kalau mau berlayar kan, kita di Solo berlayar di mana? Oh iya Solo enggak ada pantai. Tapi kan zaman sekarang baru ngetren layangan, Mas. Oh iya. Siapa tahu bocil-bocil itu perlu. Perlu. Jadi bocil-bocil sebelum kamu main layangan, lihat prediksi BMKG. Nah, takutnya ketika kalian main layangan arah angin tenggara kan malah ikut nyangkut di itu terminal. Takutnya situ. Orang tua kalian nyari, weh. Lihat dulu. Iya, benar. Betul. Iya, benar. Berfungsi juga berarti ya, ramatan. Berfungsi, iya. Jadi memang kita itu udah disajikan dengan cukup baik sih untuk informasi. Seperti itu. Oke. Udah, tidak ada lagi. Kita mau National Geographic enggak jadi ya. Jangan. Oke. Mungkin cukup untuk tema hari ini, yaitu apa? Iklim dan es krim. Es krim enak. Perubahan iklim, dan tadi udah dipaparkan bagaimana cara untuk menanggulanginya, mitigasinya bagaimana, dan info mendapatkan iklim itu di mana sudah ada. Oke, mungkin sekian. Terima kasih dan terus support PMI Solo. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.